Salam sejahtera. Nama saya Zuhairul Nadirin bin Zainal Abidin. Saya guru sejarah tahun 4. Pada hari ini, saya telah pun mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi tajuk 5, iaitu tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi untuk tajuk ini, saya telah menggunakan banyak teknik dan banyak persediaan yang perlu dilakukan sebelum PDP ini dilaksanakan. Dan banyak peralatan yang digunakan hanyalah peralatan yang senang mudah untuk didapati. Hari ini, cikgu ada bawa sehelai gambar dan cikgu nak kamu teka gambar apakah ini. Okay. Gambar ini ialah gambar sebuah bendera. Tapi cikgu nak teka kamu, ini gambar bendera negeri apa? Negeri Melaka. Sebenarnya, kenapa cikgu tunjukkan bendera negeri Melaka? Sebab bersesuaian dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu munculnya negeri teragung. Tentu kamu tertanya-tanya, kenapa cikgu berpakaian seperti ini? Ya, bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, tajuk munculnya negeri teragung ini iaitu negeri Melaka. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana nama negeri Melaka itu diperolehi. Cikgu nak kamu buka buku teks kamu dan kamu baca dari muka surat 114 sehingga muka surat 116. Okey, kamu boleh mula baca sekarang. PDP hari ini dilaksanakan menerusi teknik lakonan kerana teknik lakonan sebenarnya lebih berkesan. Memandangkan mata pelajaran sejarah ini merupakan mata pelajaran yang banyak menggunakan buku, maka murid sukar untuk memahami dan mengingati fakta-fakta yang terdapat dalam buku sejarah tersebut. Jadi hari ini kita akan lakonkan babak-babak bagaimana negeri Melaka mendapat namanya. Okay. Oleh itu, untuk melakonkan babak ini, cikgu akan beri watak kepada kamu. Jadi, apabila cikgu sebut nama kamu, kamu akan dapat watak dan kamu perlu ambil peralatan-peralatan dan terus ke bilik persalinan untuk menukar pakaian tradisional. Ya. Yang pertama, cikgu jemput Muhammad Hazim. Okay, sila bangun. Muhammad Hazim, ambil alat kamu. Okay. Okey, Muhammad Hazim akan memegang watak sebagai paramiswara. Okey, Muhammad Hazim boleh segera ke bilik persalinan ya. Murid seterusnya ialah cikgu jemput Eddie. Okey, sila bangun Eddie dan ambil peralatan ini. Okey, untuk makluman semua, Eddie akan memegang watak sebagai memanda. Okey. Murid seterusnya ialah Atik dan Mei. Sila bangun. Atik dan Mei. Kamu berdua akan memegang watak sebagai hulu balang. Okey, sila ambil peralatan kamu ini dan terus ke bilik persalinan. Dalam lakonan ini juga, cikgu telah sediakan 4 keping gambar untuk menggambarkan suasana ketika dalam babak munculnya negeri teragung itu. Jadi untuk memegang gambar tersebut, cikgu jemput Madhurita. Okey, sila bangun. Dan Madhurita boleh ambil gambar tersebut dan terus ke bilik persalinan. Kedua, gambar seekor pelanduk akan dipegang oleh Mardiah dan ambil gambar tersebut. Gambar berikutnya ialah gambar semasa pelanduk dan anjing sedang berlawan. Okey, Masyitah, sila bangun dan ambil watak tersebut. Dan gambar berikutnya ialah gambar anjing yang dikalahkan oleh seekor pelanduk. Cikgu jemput Nabilah untuk mengambil gambar tersebut. Dan cikgu perlukan 2 orang pencerita. Untuk pencerita ini, cikgu pilih pertama ialah Siti Nur Huda dan seorang lagi ialah Asliha. Okey, sila bangun. Dan kamu berdua boleh terus ke bilik persalinan. Okay. Jadi yang selebihnya ini, okay, kamu semua adalah pengikut paramiswara. Bagi murid lelaki, selepas ini kamu bangun dan ambil peralatan yang ada di sini dan kamu terus ke bilik persalinan. Okey, kamu boleh bangun dan mula bergerak sekarang. Persediaan awal perlu dilaksanakan. Untuk persediaan tersebut,
saya telah meminta kerjasama murid-murid dalam kelas tersebut untuk membantu saya menyediakan peralatan-peralatan seperti peralatan keris yang diperbuat daripada kardboard, begitu juga dengan tanjak yang dipakai di kepala murid-murid. Apabila bahan-bahan tersebut siap, saya meminta murid membawa pakaian tradisional. Baiklah murid-murid, nampaknya kamu telah pun menukar pakaian kamu kepada pakaian tradisional. Maka sebentar lagi bolehlah kita mulakan lakonan. Hari ini kamu semua nampak sangat segar, cantik. Okey. Jadi cikgu minta semua murid bangun dan dengan keadaan teratur naik ke pentas. Okey, dimulakan dengan kuda, okey. Boleh naik ke pentas sekarang. Melaka diasaskan oleh Parameswaram. Parameswaram merupakan seorang raja dari Palembang. Dia telah bergerak dari Palembang ke Temasek. Disebabkan Siam ingin menyerang Parameswara di Temasek, baginda dan pengikutnya telah berundur ke Muang. Tempat tersebut didapati tidak sesuai untuk dijadikan negeri. Parameswara meneruskan perjalanannya sehingga tiba di Sungai Bertam, lalu berburu bersama-sama para pembesarnya. Baginda kemudian berhenti rehat dan bersandar pada sepohon pokok yang rindang. Tiba-tiba muncul seekor pelanduk putih yang dikejar oleh anjing-anjing perburuan baginda. Baginda amat terkejut apabila melihat pelanduk putih tersebut menendang anjing perburuannya sehingga jatuh ke dalam sungai. Wah, sungguh hebat pelanduk itu. Anjing beta berjaya dikalahkannya. Benar, tuanku. Inilah kali pertama Patik melihat peristiwa sebegini. Jika haiwan sekecil ini dapat mengalahkan lawannya yang lebih besar, nescaya tempat ini amat bertuah. Baik beta bubuatkan negeri di sini. Apakah fikiran memanda? Ampun, tuanku. Nampaknya tuanku memang berpandangan jauh. Memanda, pokok apa kali ini? Ampun, tuanku. Pokok ini pokok Melaka, tuanku. Baiklah, beta namakan negeri ini negeri Melaka. Mari kita bersama-sama memajukan negeri Melaka ini. Terima kasih, tuanku. Parameswara seorang pemimpin yang berpandangan jauh dan bercita-cita tinggi. Parameswara berjaya membangunkan sebuah pertempatan yang kecil sehingga menjadi sebagai sebuah pelabuhan yang terkenal di dunia. Parameswara juga mengamalkan sikap bermuafakat seperti berbincang dan mendapatkan pandangan dari pengikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDP ini bukan hanya terhad di dalam kelas. Maknanya di luar kelas juga kita boleh laksanakan juga. Jadi apabila mereka berlakon, secara tidak langsung dapat menghayati watak-watak yang terdapat dalam lakonan tersebut. Dan secara tidak langsung, murid juga dapat memahami dan mengingati fakta tersebut secara lebih mendalam. Setelah selesai sahaja sesi PDP ini, saya ada bertanyakan murid-murid dan mereka menyatakan mereka begitu seronok dengan PDP menerusi teknik lakonan. Adakah kamu seronok dengan lakonan tadi? Ya. Okey, baguslah kalau begitu. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya, apakah peristiwa yang menyebabkan Melaka mendapat nama? Okey, bagus. Jadi Melaka mendapat namanya daripada apa? Pokok Melaka. Okey, bagus. Itulah kisah sejarah negeri Melaka. Okeylah. Jadi itu saja untuk pelajaran hari ini. Sila tepuk untuk diri sendiri atas kejayaan kamu tadi. Okey.